istriku yang tersayang, yang tersayang, ibu si sulung, yang tersayang, istriku yang tercantik, yang tercantik, ibu si bungsu. Kaulah yang paling apik urusan duit, wajahmu cemerlang di tanggal gajian. Adindaku yang cantik, mertua yang tercantik, adindaku yang sabar, yang bersabar, teman bertengkar, yang selalu bersama suka dan. Pemirsa, saat ini saya berada di Plenary Hall di HCC Senayan. Masih bersama saya untuk menyaksikan acara Naga Suara launching nagasuara.tv NSTV. Dan kali ini juga kita akan launching album ketiga dari Titu ya. Di sini sudah ada Titu. Halo Titu. Wah, Titunya sangat gembira ya. Karena Titu baru saja launching ya. Titu, ini kelihatannya pada kurus-kurus ini. Kenapa ini? Tidak akan. Nggak mau jawab Titunya, capek katanya habis nyanyi. Yaudah Titu ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini kayak mau itu, bangun tidur. Ya kita lihat ke dalam. Nah ini pintu menuju ruangan acara Naga Suara. Selain Naga Suara juga banyak stand-stand dan but-but dari media-media, dari insan-insan kreatif. Udah pasti Naga Suara termasuk adalah insan-insan kreatif di dalamnya. Kita lihat di sini stand-but-stand-butnya. Wah, banyak sekali ya, bisa dilihat ya. Mulai dari ujung ke ujung. Ada drum, sekolah drum, ada kantor berita Antara, ada 21, XX1. Bisa nonton gak ya? Bisa nonton orang lewat. Coba kita pesan tiket di sini. Ya coba. Kita tanya apakah di sini ada bisa beli tiket? Hah? Oh bisa ya, sini ya. Mbak, bisa pesan tiket di sini? Oh nggak bisa, ternyata tidak bisa. Oh lihat-lihat film aja ya, sama lihat Mbak ya. Mbaknya cakep kan? Namanya siapa Mbak? Siapa? Riris. Mbak Riris namanya. Dari Premier. Dan Premier pokoknya 21 Group. 21 Group ada juga di sini stand booth-nya ya. Wah, filmnya ada apa aja biasanya? Yang sekarang sih yang banyak film Blitz, Insidious, sebanyaknya pokoknya datang aja di bioskop. Kasih tahu. Kalau enggak buka situs web 21snapex.com bisa lihat apa aja film yang lagi main. Nontonnya sama siapa? Apa? Nontonnya sama siapa? Boleh sama teman, boleh ajak teman-teman ya semuanya. Oh, kirain sama mbaknya. Sip, makasih ya mbak ya. Bisa lihat lagi. Masih banyak stand-stand. Ada stand kosong juga ternyata. Ini saking kreatifnya ya. Stand Singapura. Mungkin lagi pada dagang, jadi pada kosong standnya. Kita kentan Naga Suara. Hah? Oke. Okay. Kita lihat yang repot-repot. Wah, ini stand Myanmar.
Lihat, hanya bangku. Lagi pada perang di Myanmar kali. Ada, wah, ada parayu. Jangan diganggu, jangan diganggu. Kita tanya-tanya siapa? Parayu. Wah, ini dia tim dari operator, tim radio. Ada tim radio juga. Lihat, ada tim radio sedang siaran. Ini ada insinyurnya, insinyur. Ada bapak di ujung, ada bapak. Kita ke Parayu. Tanya tentang acara ini. Oh gitu, siap. Selamat sore, Pak. Halo, Pak. Dari mana nih sibuk kelihatannya? Iya, Pak. Habis dari keliling-keliling, Pak. Udah enggak jadi desainer lagi. Udah enggak. Sekarang saatnya jadi presenter. Mau tanya-tanya Pak Rayu? Ini tahu enggak? Ini desainernya majalah Naga Suara Magazine, desainernya ini. Sekarang lagi side job ya, side job. Pak, tanya-tanya, Pak. Enggak apa-apa. Jawab-jawab aja deh, Pak. Jawab-jawab aja. Pak, ini Pak, kesan dan pesannya aja Pak buat di acara. Pesannya? Ya. Pesannya apa ya? Pesannya yang pertama bahwa kita harus lebih kreatif lagi bagaimana membuat acara-acara semacam ini lebih hidup. Mungkin dengan kerjasama IO yang baik mungkin ya. Jadi banyak pengunjung yang nggak tahu bahwa di sini ada zona musik. Nah kemudian mungkin di depan tuh ada marka bahwa ini adalah anjungan musik. Bagaimana industri kreatif menjadi satu barometer atau menjadi peranan penting dalam industri kreatif itu sendiri. Nah itu pesan saya untuk yang akan datang. Jadi dibuat lebih hidup. Kalau nggak hidup mati dong. Lebih komunikatif. Nah ini itu yang pesan saya, itu kurang komunikatif ya. Kemudian mesti lebih, harus lebih apa, lebih belajar dari kekurangan-kekurangan yang ada sekarang, belajar menjadi yang lebih bagus gitu. Makanya desainnya yang bagus dong ya. Tetap itu desain. Oke, terima kasih Pak. Jadi desainer nih, jadi MC. Pak, mau itu sekalian kita kesan dan pesannya buat acara ini. Acara ini cukup bagus. Diimbau kepada semua pengunjung JCC, gunakan waktunya masuk ke zone musik. Ada di Plenary Hall. Jadi kalau masuk ke arena pameran ini, supaya masuk ke zona musik, Anda dapat dihibur artis-artis Naga Suara yang cukup beken. Waduh, terima kasih Pak atas waktunya. Mari Pak Rayu. Sorry Pak. No music, no life. Ya udah. Ambil undangan. Tantan, ada Wami, ada Papi. Nah, sini ada banyak sekali stand tentang musik dan industrinya. Ada Papri. Papri, ada Papri itu ada artinya di sini, persatuan penyanyi pencipta lagu penata musik rekaman Indonesia.
panjang ya. Di sini ada apa? AMI, Anugerah Musik Indonesia. Ada Acila, apa Acila? Oh, Cipta Lagu Anak. KCI, Kaku Cinta Indonesia. Itu KCI. KCI. Ini panggung. Panggung Naga Suara. Panggung hits. Di sini ada dua host kita. No music, no life. Ruby. Hey. Halo. Dari jam berapa, Ruby? Dari jam 3 pagi. Gue jam 1 subuh. Jam 3 pagi saya gue beres-beres dulu. Oke, ternyata mereka sahur di sini berdua ya. Iya. Nanya dong, nanya. Saya yang mau artis, nanya. Kan? Oh iya. Kenapa ada di sini? Ya, pertanyaannya. Ketua panitia. Oh, ketua panitia. Untuk perlombaan nyanyi. Gua ngemsi. Oh, ngemsi di panggung Hits Naga Suara. Nah. Sama, gua juga ngemsi. Halo pemirsa, saat ini saya berada di JHCC Senayan. Kita berada di acara Pekan Produk Kreatif Indonesia. Dan sekarang saya ada di belakang panggung, backstage-nya Naga Suara. Mari kita lihat ke dalam. Naga Suara punya banyak koleksi. Kita lihat. Oh, rame kan? Halo Mbak. Halo. Mbak, ini adalah Mbak Yani, penjaga minuman. Sian ya. Kue juga dong. Oh, kue dan kue. Perwakilan aja ya. Boleh. Oke. Roll kamera and action. Ayo kita lihat-lihat lagi koleksinya. Halo. Dari Dadali. Dadali. Halo, dengan Dadali. Pemirsa, inilah grup band Dadali. Di mana RBT-nya sedang meroket dulu ya. Lengkap Dadali? Lengkap? Belum lengkap. Oh, belum lengkap. Oke, silakan lanjutkan makan-makannya. Pemirsa, satu lagi koleksi Naga Suara yang antik punya. Inilah Jellyfish. Selamat datang di ruangan lorong ini yang sedang berdandan. Halo. Bagaimana persiapannya? Matang. Saya pesan setengah matang. Ah, ini satu lagi makhluk Naga Suara yang sangat aneh. Saya tidak tahu ini makhluk apa. Kasihan ini, tolong ya kalau punya recehan ya. Lumayan bang, lumayan. Mari kita lihat lagi koleksi Naga Suara ini dari band Nea. Nah ini, siapa pemirsa dulu Nea? Halo. Hai. Nah, bertiga aja ya? Berlima. Oh berlima. Itulah Nea yang sedang bedakan ya. Jangan lupa bedakan sebelum tampil biar chic. Oke, yang paling ujung kita lihat ada Sio. Tuh. Lihat, inilah makhluk-makhluk Sio. Sio apa? Sio mai. Sio kemarin lagi. Oh iya, tidak. Nanti itu Sio anjing lah. Sio babi. Sio kutu ayam. Jadi saya cacing. Sapa dulu pemirsa dulu dari Sio. Halo, kami dari Sio. Lagi persiapan untuk manggung ntar, mohon doanya supaya berhasil kami baik. Amin. Amin. Semoga mereka bisa bernyanyi. Dari siapa? Oh, saya dari tadi saya. Saya dari kemarin. Iya. Gak enak bener perasaan saya. Aduh. Pemirsa, saat ini saya lagi ngeliatin Jellyfish di make up sebab mereka hobi di make up. Kita lihat ribetnya ya. Udah di make up? Udah. Wah, coba ini hasilnya setelah di make up. Ya, lihat. Susah apa gampang di make up tuh?
Gatal-gatal apa gimana? Enggak kok, udah biasa soalnya. Udah biasa? Nah, soalnya tuntutan dari tahun 2009 kita pakai konsep seperti ini gitu. Jadi udah biasa kalau udah di makeup. Kalau misalnya ketinggalan makeupnya, panggung gak? Enggak bakal ketinggalan. Karena berangkatnya kan dari base camp. Iya, siap-siap. Ini coba. Lagi diapain ini? Ini Iru, basis kita. Ini lagi ditacap sebelum mau manggung lagi nanti. Rambutnya diapain dulu? Kan? Ya, rambutnya disasak-sasak kayak ibu pejabat. Di konde. Bentar lagi disanggul. Bentar lagi disanggul nih, langsung nikahan. Bayanya belum pakai kebaya? Belum pakai. Masih pakai baju rumah. Tadinya kalau pakai stop kontak, tinggal pakai stop kontak aja, sambungin di sini entar berdiri sendiri deh. Lebih gampang ya? Gampang itu naikinnya. Ada nggak di sini? Terima kasih.